darajatil Islam. Sesungguhnya setiap daripada derajatnya Islam, darajatil iman, dan juga derajatnya iman, darajatil ihsan, dan juga derajatnya ihsan, wa ma yuthmiruhu dhalik, dan apa-apa yang membuahkan daripada semuanya itu, minal ma'rifatil khassah, baik ma'rifah secara khusus, wal mahabbatil khalisah, atau kecintaan secara murni, jami'u dhalik, keseluruhannya ini, mabniyun, dibangun ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa mustathmarun minha, dan merupakan hasil buah daripada kalimat ini, tafarri'un anha, dan merupakan cabang-cabang daripada kalimat ini. Alhamdulillah alladhi a'tana hadhihi al-kalimah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kalimat ini. Walakinna anwaraha tashrub bi kathrati qawliha, tetapi cahaya itu akan betul-betul nampak pada diri kita terbit apabila bila kita berbanyak melafadzkan daripada kalimat itu. Man aktsara minha mata 'alayha, dan siapa memperbanyak berzikir kalimat ini akan mati dengan kalimat ini. Fil hadits sahih man kana akhir kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah, dalam hadis yang sahih disebutkan barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Qad kana ba'd ahli al-'ilmi min alba kathir, dulu ada salah satu daripada orang alim dari ahli bakathir, jalisan fi halaqa ma'a talamidatihi, beliau duduk di tengah-tengah murid-muridnya. Fa waqafat darsa, maka beliau berhenti di dalam satu pelajaran. Qala adzkur lakum haditsan, kemudian beliau mengatakan aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis. Wa sarada sanadahu, maka beliau sampaikan hadis tersebut dengan sanad-sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau masuk dalam matan hadis itu pernah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana akhir kalami min ad-dunya la ilaha illallah, beliau mengatakan siapa yang mengucapkan kalim akhir daripada hayatnya, siapa yang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, fa asra wa idza bihi mat, maka beliau tidak mampu melanjutkan, saat itu juga beliau meninggal dunia. Alam yukmil al-haditha dakhala al-jannah bil qawl walakin bil fi'l, maka beliau tidak melanjutkan hadis itu dengan ucapan, tapi langsung praktek meninggal dunia langsung masuk surga. Man alladhi waffaqahu li qawli hadha, siapa yang memberi taufik sampai beliau bisa berbicara seperti ini. Walakin bisabab sidqihi ma'a Allah, ini disebabkan karena sidik beliau, kejujuran beliau dengan Allah. Wa iktsara min dzikr la ilaha illallah, dan memperbanyak daripada zikir la ilaha illallah. Fala aqalla min an yadhkuraha al-mu'min al-haris 'ala al-irtiqa 100 marrah fi kulli yawm, maka siapa yang orang-orang beriman yang menginginkan untuk selalu menaikkan derajatnya, paling tidak dia berzikir 100 kali di kalimat ini. Khairun minha mi'a fi shabah wa mi'a fi al-masa', yang lebih bagus daripada itu apabila zikir ini kita ucapkan 100 kali di pagi hari, 100 kali di masdik sore hari. Wa afdhal minha 300 marrah fi al-yawm, yang lebih baik daripada itu apabila kita bisa berzikir 300 kali tiap hari. ولا أقل لعموم المؤمنين من 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. Yang paling sedikitnya daripada orang-orang beriman adalah membaca 10 kali daripada habis subuh dan 10 kali pada habis salat maghrib. فقد ورد في الحديث, disebutkan di dalam hadis, من قالها بعد المغرب وبعد الصبح, barang siapa yang mengucapkan habis subuh dan habis maghrib, qabla an yughayyir hayata julusi lit-tashahhud, sebelum dia pindahkan posisi daripada duduknya dalam tasyahud. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, walhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kana kama na'taqara arba'a riba, maka dia seperti memerdekakan 4 hamba sahaya. Makana fi yawmihi fi hifzin minasy syaithan, maka pada hari itu dia akan dijaga oleh Allah dari syaitan. In kana ba'da subhi, apabila itu habis subuh. Wa fi lailatihi in kana ba'da al-maghrib, maka dia akan dijaga pada malam hari itu juga apabila diucapkan ba'da al-maghrib. Wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm, maka pada hari itu juga insyaallah akan dijaga padanya daripada dosa. La fitilka laila, dan juga pada malam itu juga. Illa syirka adzan Allah min syirk, dan kecuali pada kesyirikan. Allah adzan Allah min syirk, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Wa
قدر الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى. telah melihat الإمام memimpi beliau Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur Syekh Masyayikh Syekh Umar al-Khatib. Beliau adalah guru dari gurunya Syekh Umar al-Khatib. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habib Abdurrahman memimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ajaza wa yaqra'a fil yawm 300 marra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah memberi ijazah kepada Habib Abdurrahman untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali. Mimman akhadha al-ijazah anhu sayyidi al-jad Salim bin Hafiz. Salah satu dari murid beliau yang mengambil ijazah dari langsung Habib Abdurrahman adalah kakek Habib Umar, Habib Salim bin Hafiz. Wal Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin. Demikian juga Al Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin. Wa akhadha anhuma al-ijazah sayyidi al-walid. Dan ayah beliau Habib Muhammad bin Salim mengambil ijazah dari Habib Salim dan dari Habib Alwi. Wa kullu raghibin minkum fi hadha al-khair. Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan kebaikan ini dan ingin meningkatkan imannya dan mencuci ingin menginginkan cuci hatinya daripada dirinya, maka aku ijazahkan kalian zikir ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال فوالله إنها ليست كلمة تقال باللسان ولكنها بيعة مع الله عظمى وعهد مع الله له شان. Demi Allah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat yang semata-mata diucapkan secara lisan saja, tetapi itu merupakan satu bai'ah, perjanjian yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji setia yang penting di sisinya. Innal 'ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanyakan. Fa hadha madharul 'ahdi bainal khalqi wa rabbihim. Inilah keadaan tampaknya daripada perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa ila hadzal 'ahd asyara Allah fil Qur'an. Maka dengan perjanjian ini Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Bala ala ma'ahadikum ya bani Adam. Apakah kami belum membuat perjanjian kepada kamu, kepada engkau wahai bani Adam? Allah ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah daripada syaitan. Lakum aduun mubin. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itulah musuhmu yang nyata. Hendaknya kalian menyembah aku. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Wa ashhadana Allah taala wa nahnu fi alam al arwah. Dan kita pernah diambil perjanjian ketika kita di alam arwah. Fa akhraja dharrat bani adam min dhahri abihim adam. Maka diambil semua daripada diri kita ini di sulbinya Nabi Allah Adam. Wa jama'ahum fi wadin yusamma wadi na'man. Dan dikumpulkan semua zuriat Nabi Adam di satu wadi, lembah namanya Lembah Na'man. Wa huwa garibun min Arafata fi al-Haram al-Sharif. Dan lembah itu dekat di Arafah sana yang ada di Haram, di Mekah sana. Wa qala al-Hakku ta'ala fi zikri hadha al-Ahd. Allah berfirman di dalam pengambilan perjanjian ini. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak cucu Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan mereka diambil persaksian atas diri mereka. Alastu birabbikum? Apakah aku, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Maka mereka semua serempak mengatakan, benar ya Allah bahwa engkau Tuhan kami. Fakana 'ahdu bainana wa bainallah. Itulah yang menjadi pengambilan perjanjian antara kita dengan Allah dahulu. Tarjamatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terjemahannya maksud itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kana al-anbiya wal mursalun yudzakkiruna an-nasa bihadha al-'ahdi wa yujaddidunahu bainahum wa bainallah. Maka diutusnya para nabi dan para rasul didatangkan untuk memberi peringatan dan memberikan pembaharuan terhadap perjanjian antara manusia tersebut dengan Allah. Khatamun nabiyyin nabiyuna Muhammad. Dan diputuskanlah yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaddada hadzal 'ahd bainana wa bainallah. Maka beliau datang untuk memperbaharui perjanjian kita antara kita dengan Allah ta'ala. Amma 'ala wajhil 'umum.
Adapun tentang sisi secara umum, bid'awati ila la ilaha illallah ila syahadatain wal Islam, yaitu ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap dua kalimat syahadat dan terhadap Islam. Amma ala wajhil khusus, adapun pengambilan janji secara khusus, amma bay'a alaihi ba'dha ashabih, yaitu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada sahabat-sahabatnya. Amalin makhsusa, dengan satu amalan yang khusus. Sifatin makhsusa, dengan sifat-sifat yang khusus pula. Faminhum man 'ahadahu 'ala al-nushri li kulli muslim, di antara mereka mengambil janji kepada Rasulullah untuk bermerinah sehat kepada setiap orang Islam. Minhum man 'ahadahu an la yas'ala ghairallahi syai'a, ada yang dia berjanji dengan Rasulullah bahwa dia tidak akan minta siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wa min husni wafaha ulai alladziina 'ahadahum, adakah begitunya setianya beliau terhadap janji yang telah dia janjikan kepada Rasulullah. Anna ahadahum yakunu 'ala dabbatihi fa yasghut sawtahu fa la yaqul li ahad nawilni walakin yakhruj bi nafsihi wa ya'khudh as-sawt, yaitu ketika dia berada di atas kendaraannya, ontanya, jatuhlah cemetinya, dijatuh dia, padahal orang lain ada di situ, tapi dia tidak minta tolong. Dia turun sendiri untuk mengambil karena dia telah janji. Innahu 'ahada Rasulullah an la yas'al ghairallahi syai'an, karena dia telah janji dengan Rasulullah bahwa dia tidak akan minta tolong siapapun kecuali hanya kepada Allah. Radhiyallahu anhum min shadiqina mukhlishin, mudah-mudahan Allah meridha kepada beliau-beliau karena mereka adalah orang yang jujur sungguh-sungguh dan orang-orang yang ikhlas. Wa baghiya tajdidu hadzal 'ahdi 'inda a'immati as-sufiyyah min ahli at-tasliki wa ahli al-ihsan, masih tetap perjanjian ini ada untuk memperbaharui ini adalah para orang-orang yang sufi dan orang-orang daripada guru-guru yang telah memiliki daripada tariqah ini. فكل الطرق الصوفية الصحيحة القائمة على أساسها يكون العهد فيها تجديد العهد مع الله تعالى. Maka setiap tariqah sufi yang dia betul-betul benar di dalam melaksanakan tugasnya, maka itu merupakan pembaharuan daripada perjanjian ini. وَذَلِكَ بِإِقَامَةِ الشَّرِيعَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِحْسَانِ, yaitu melaksanakan daripada tugas-tugas syariat dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Wafarallahu hadzana wa iyyakum min sirri la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita bagian yang besar terhadap rahasia la ilaha illallah. Falaw wud'atis samawati sab'a warduna sab'a fi kaffa wa la ilaha illallah fi kaffa la rajahat bihinna la ilaha illallah, disebutkan riwayat apabila seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada di satu anak timbangan, kemudian diletakkan la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Beberapa tahun yang lalu telah meninggal dunia sebagian daripada satu wanita yang salihah, dan saat itu ada di sisinya suaminya dan putra-putrinya. Maka mereka mengatakan, dia mengatakan dia ucapkan semua la ilaha illallah. Waraddadatha ma'hum la ilaha illallah. Maka dia mengucapkan la ilaha bersama-sama dengan tamat. Saat itu juga perempuan ini meninggal dunia. Badalan yulaqinuha la ilaha illallah laqanatuhum hi. Mestinya biasanya orang yang mau meninggal dunia itu ditalkin oleh orang yang hidup, tapi beliau mau meninggal dunia malah mentalkin orang-orang yang hidup. Karena beliau adalah ahli tahqiq daripada kalimat la ilaha illallah. Allah yakhtim a'marana bila ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia di akhir hayat kita dengan la ilaha illallah. Wa yu'ni darajat al-mutaqaddimin fi hadha al-masjid. Mudah-mudahan diangkat derajatnya orang-orang yang mutaqaddimin yang telah menghidupkan masjid ini. Kullu man saham fi bina'i wa iqamati. Dan kepada siapa saja yang menyumbang pembinaan masjid ini. Kullu man shalla fihi. Dan kepada siapa saja yang salat di dalamnya ini. Man adzana wa aqam. Dan juga kepada orang yang azan dan mengiqamah. Kullu man amman nas. Dan siapa yang menjadi imam daripada masjid. Man darasa fihi. Dan orang-orang yang mengajarkan di masjid ini. Man hadhara tadris. Dan yang hadir dalam majlisnya. Allahumma ammahum bi ishraqi anwari la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sinar cahaya la ilaha illallah. Irtifa'i fi darajati khawasi ahli. Mengangkat daripada derajat kepada orang yang khusus dari la ilaha illallah. Wajma'na bihim fi dhilli arsyik. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam naungan arsy-Nya Allah. Tahta liwa'il hamid. Di bawah bendera hamd. Wa 'ala al-hawdil mawrud. Dan masuk daripada telaganya Nabi. Wa fi jannatil khulud.
dan masuk surga bersama-sama. Dari saya berkata azab pada hijab. Tanpa didahului daripada hitab dan azab Allah Ta'ala. Fitnah wala hijab. Demikian juga tidak ada fitnah dan hijab. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alha sa'ata qabul. Mudah-mudahan dijadikan saat yang mulia qabul. Nilna ghayati sul. Dan mendapatkan apa yang kita minta. Wajma'ana bi sayyidina Rasul. Dan kita digabungkan dengan Rasulullah. Wafir hadzana min yawmil jum'ah. Kita mendapatkan bagian dari hari Jumat. Min sa'atil ijabah fi yawmil jum'ah. Dan di saat yang ijabah pada hari Jumat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wahtam lana bil husna wal yaqin. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dengan husna dan yaqin. Asrihunana wal muslimin. Diperbaiki semua masalah kita dan orang-orang Islam. Wadfa'il bala anna wa anhum. Ditolak semua bala daripada musibah kita dan orang-orang Islam. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Fatih al-Rahim majmu'in wa dinu wa al-qalina al-ibad wa al-bayt nabuwwa li Allah fa ghamid 'ilmi wa salihin min 'ibadi wa jami'a la ilaha illa Allah ta'ala wa shan bi fadl min maghfirah wa rahmah bismillah bi husna bi lutf wa afiyah Allah ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكفر ينزل وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ لك يا علماء احظى بالخير ونكفى كل جار ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرا بالرضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر سر انت اقرب من ستر وصلاه الله ترجى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى تعلم سارعوا في رضا تولنا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا قبول إن شاء الله.